was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Gemelut rumah tangga yang melanda pasangan pelakon Bella Astila dan Alif Aziz menjadi topik hangat semenjak akte itu ditangkap haluat bersama aktris Ruhainis. Seorang pengguna TikTok memuat naik beberapa keping gambar berkawin dan foto mesra Bella dan Alif ketika hubungan mereka masih lagi baik. Bagaimanapun ada yang menyorot perhatian warganet apabila lagu yang digunakan pada hantaran tersebut. Difahamkan, lagu berjudul Lepaskanlah Aku yang didendangkan oleh penyanyi Akmal merupakan hasil ciptaan Eji Astila, yaitu Bapa kepada Bella sendiri. Warganet mendakwa lagu tersebut ditulis adalah berdasarkan kisah benar dan luahan hati Eji tentang hubungan Bella dan Alif. Terdahulu, Bella atau nama sebenarnya Dayang Ara Nabella Awang Astila mendakwa Alif telah berlaku curang. Lebih parah lagi, akte yang berasal dari Singapura itu didakwa pernah menjalin hubungan cinta bersama adik iparnya sendiri, yaitu Erika Astila. Bella sebelum ini mengaku menggunakan pelakon baharu Muazzabir untuk membuatkan suaminya cemburu. Ia susulan tersebar foto dan perbualan mesra mereka di media sosial. Dalam perkembangan terbaru, kes tersebut Alif yang hadir di mahkamah enggan melafazkan cerai terhadap Bella karena masih sayang dan mahu mempertahankan rumah tangga mereka demi anak-anak. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan hasil perkawinan tersebut mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Aiden dan juga Ara. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.